Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa. Seperti biasa, kami di Amanz membawakan anda perkembangan dunia teknologi dalam laluan negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pihak Apple mengumumkan peranti baru, antaranya iPad Air 2 yang membawakan chip pemprosesan AXX, fungsi pengimbas jari Touch ID dan kamera EyeSight 8MP. Selain daripada iPad Air 2, mereka turut sama memperkenalkan kemaskini iPad mini menerusi iPad mini 3 yang turut membawakan fungsi Touch ID selain menawarkan pilihan dalam warna emas. Pada peranti yang berasaskan desktop, pihak Apple telah memperkenalkan iMac dengan Retina Display yang mana hadir dengan paparan setinggi 5K. Dari segi spesifikasi, ia menggunakan chip pemprosesan Intel Core i5 3.5GHz, kad grafik AMD Radeon R9, 1TB Fusion Drive, sokongan Thunderbolt 2 dan dijual dengan harga RM7,999 Malaysia di pasaran tempatan. Selain kemunculan iMac Retina baru, mereka juga sama memperkenalkan kemaskini Mac Mini yang membawakan chip pemprosesan Haswell, sokongan Thunderbolt 2 dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah, iaitu bermula RM1,599. Beberapa pengumuman lain yang turut sama dibuat adalah sistem operasi OS X Yosemite yang sedia dimuat turun secara percuma bermula hari ini dan kemaskini iOS 8.1 yang mana bakal diperkenalkan pada Isnin ini. Google pada minggu ini telah memperkenalkan beberapa peranti Nexus baru, antaranya Motorola Nexus 6 yang mana hadir dengan rekaan bingkai berasaskan aluminium, skrin bersaiz 6 inci dengan paparan Quad HD dan kamera belakang 13MP. HTC Nexus 9 pula merupakan tablet bersaiz 8.9 inci yang mana didatangkan dengan chip pemprosesan 64-bit Nvidia Tegra K1, sokongan HTC Boom Sound dan kamera belakang 8MP. Tidak cukup dengan peranti mudah alih, mereka turut hadir dengan variasi Android TV menerusi Nexus Player yang dikeluarkan oleh pihak Asus. Melaluinya, pengguna boleh menghantar kandungan daripada peranti Android atau iOS ke TV selain membolehkan akses kepada filem, muzik, video dan menjalankan permainan Android padanya. Pihak Google turut sama mengumumkan Android 5.0 dengan nama Lollipop sebagai sistem operasi selepas Android 4.4 KitKat. Melalui Lollipop, ia menyertakan antara muka baru yang dikenali sebagai Material Design. Selain membawakan fungsi lock screen dan multitasking yang diperbaharui, peningkatan dari segi prestasi serta membawakan fungsi penjimatan bateri. Kesemua peranti Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 dan peranti Google Play Edition bakal mendapatkannya dengan lebih awal berbanding peranti lain. Pihak Motorola telah mengumumkan kesemua peranti Moto E, Moto G dan Moto X bakal mendapatkan update Lollipop. Selain Sony turut sama mengumumkan kemaskini ini kepada semua peranti Xperia Z Series. Pihak Samsung pada acara pelancaran di Kuala Lumpur baru-baru ini telah membawakan peranti Galaxy Note 4 ke pasaran tempatan dengan harga jualan RM2,499. Peranti bersaiz 5.7 inci ini hadir dengan beberapa fungsi baru seperti skrin paparan 2K, kamera 16MP dengan OIS, kamera hadapan dengan wide selfie dan fungsi pengecasan pantas. Bersama-sama dengan Note 4, pihak Samsung turut mengumumkan Gear S di Malaysia yang mana ia mula dijual pada bulan November ini dengan harga RM1,099. Pihak Carl Zeiss pada minggu ini pula telah menyertai arena virtual reality melalui peranti mereka, iaitu VR1. Ia dikatakan membawa fungsi yang lebih kurang menyerupai Gear VR bagi membolehkan pengguna menikmati kandungan seperti video dan permainan terus daripada peranti. Pada arena jaringan sosial, Facebook telah mengaktifkan penggunaan stiker kepada semua pengguna di samping hadir dengan fungsi safety check bagi membolehkan seseorang pengguna menyemak sama ada beliau selamat atau tidak berada di sesuatu kawasan. Jom kita check selamat ke tidak ni. Selain Facebook, Twitter pada minggu ini telah bekerjasama dengan SoundCloud dalam usaha untuk membolehkan pengguna mendengar audio terus dari laman Twitter melalui fungsi audio cards yang diperkenalkan. Sebelum menutup tiran mingguan Amanz minggu ini, permainan Angry Birds kini telah muncul dengan siri baru melalui Angry Birds Transformers. Ia membawakan watak permainan sedia ada yang berubah kepada robot Transformers dan membawakan permainan berbentuk aksi tembak-menembak secara side-scrolling. Permainan percuma daripada Rovio ini diperkenalkan untuk peranti iOS terlebih dahulu buat masa ini dan dijangka bakal hadir pada peranti Android bermula 30 Oktober kelak. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan layari laman amanz.my untuk pelbagai berita lanjut. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!